Halo semua, kembali dengan Divini. Yuk, di video kali ini kita mainkan Clash Royale lagi. Dan ini crunchesnya udah bisa dibuka nih sekarang. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung buka aja ya crunchesnya. Jadi gue bakal dapet 3000 gold sama 525 kartu. Banyak sih 500 ya. Oke, langsung aja kita buka, yuk. Oke. Yes, goldnya memang 3150, jadi 8000 ya. Next. Wow, Wizard 5 ya. Next, masih ada 7 kartu lagi. Elixir Collector 9, not bad, rare card. Oke, Rage cuman 1. Mega Minion 16, lumayan. Masih sisa 5. Wow, Elite Barbariannya 153. Banyak nih. Next. Wah, Arrow 155. Next. Bomber 159. Wow. Next. Bomb Tower 23. Terakhir, kita lihat. Oke, Bowler 4. Bisa naik level ya. Nah, ini kelihatan ya. Summary-nya yang gue dapat apa aja. Oke, di video kali ini gue mau mencoba sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di leaderboard, nah ini kita bisa pilih deck ya. Kita bisa pilih deck random, terus kita bisa coba pakai itu ya. Jadi misalnya ini ya, gue mau coba ini nih. Misalnya si siapa nih? Ini di peringkat berapa ya? Si Nova 1 Astro, dia ada di peringkat 4 dunia ya, dunia. Itu decknya kayak begini. Ya kelihatannya lumayan ya. Kita coba aja, kita copy, terus kita coba pakai ya. Jadi ini ada, bentar, gue lihat udah ke copy ya. Jadi ada Elite Barb, ini Elite Barbarian ini lagi ngetrend banget ya. Terus ada Hawk, Ice Golem, Musketeer, Fire Spirit, Zap, Minion, sama Free Spell. Oke, jadi kita langsung coba aja deck ini. Jadi gue pertama kali ya, belum pernah coba pakai deck ini. Jadi anggapannya blind deck. Dari top leader ya, ini random deck. Oke, jadi kita langsung coba aja di Classic Challenge ya. Kita cari musuhnya. Yuk. Oke, udah dapet musuhnya Dev04 ya. Armada Royale, sekarang kita coba ya. Decknya, semoga bagus ya. Dia bisa sampai setinggi itu, harusnya decknya bagus ya memang ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi gua oke. Ada itu. Jadi sekarang gua bakal oke, gua nggak akan peduliin yang namanya. Oke, kita coba dapat damage lumayan banyak. Yes, yes, 1200. Oke. Not bad, not bad, not bad. Oke, kita keluarkan Musketeer sekarang. Oke. Nah, sip. Oke, kita maju lagi. Sekarang kita pakai begini. Wow, gawat nih. Oke, kita dapat tower sebelah kirinya ya. Sekarang kita harus defend tower sebelah ininya nih. Nah, gue mesti pakai apa ya? Yaudah deh. Gua nggak usah pusing, kita langsung. Oh, nggak bisa nih, kita nggak bisa, harus bertahan ya, harus bertahan. Oke, begitu keluar kita zap langsung, kita keluarkan Ice Golem. Oke, waduh, tower sebelah kanannya bonyok guys, bonyok. Oke, kita keluarkan. Ya. Oke, oke, oke. Rada susah nih. Nah. Oke, sekarang kita bunuh ininya dulu. Waduh. Salah nih. Oke. Oke, 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 oke. Gua mesti gimana nih? Gua mesti gimana nih? Bingung, bingung nih. Bingung, 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 bingung. Oke, nggak apa-apa. Aduh, duh, 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 duh. Ternyata bingung juga pakai deck blind ya.
Oke. Sabar, kita coba. Perlahan-lahan kita maju. Perlahan-lahan kita maju. Oke, kita pakai elite buff sekarang. Kita freeze. Oke, ya, oke. Ayo maju terus. Elite buff. Halo, ayo. Oke. Masih bisa, masih bisa. Terus, yes, yes. Aduh, tinggal dikit. Oke. Oke. Sekarang kita coba dulu. Wah, kacau nih. Wah, kacau ya. Oke, kita menang. Kita menang. Aduh, salah. Aduh. Oke. Gua kalah ya. Seru banget. Oke, hancur banget. Gua pakai deck random ya. Gua enggak bisa. Jadi sekarang gua pakai deck yang seperti biasa aja. Kita coba satu kali match. Oke. Jadi ini masih tetap deck favorit gua ya. Jadi gua barusan mencapai trofi tertinggi gua pakai deck ini, masih deck 3 musketeernya ya. Oke. Oke. Okay. Giant, kita lihat. Oke. Okay. Kita keluarkan Hawk aja di sini. Wow, keren nih. Maksudnya ada Royal Giant, Royal Barbarian, Elite Barbarian ya. Gila, mantep juga nih decknya. Ups. Oke. Okay. Agak bonjrot juga nih. Sebelah kanannya. Oke, okay, gak apa-apa. Masih 1000. Sebelah kirinya 17-13 ya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat musuhnya keluarin apa. Oke. Okay. Keluarkan Wizard, kita keluarkan 3 Musketeer lagi ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa counter balik musuhnya. Siap, kita counter balik. Oke, okay, dapat lumayan nih. Pasti di sebelah kirinya 15, 13, 900, 1900 mungkin bisa sampai hancur towernya. Oke. Okay. Towernya hancur ya. Sebelah kirinya. Oke, okay, sekarang kita bertahan aja terutama di tower sebelah kiri nih. Oke. Okay. Bertahan dulu. Keluarin archer dulu. Archernya juga di speed ya. Oh, ada Royal Giant ternyata. Di sini ada Royal Giant. Ups, salah nih. Harusnya ininya ke sebelah sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita majuin ini juga. Kita defend. Kita majukan di sini. Oke, terus. Berarti kita incer 3 mahkota. Oke, menang akhirnya ya. Mantap. Dapat 3 crown. Oke, jadi mungkin segini dulu videonya. Tadi gua coba-coba blind deck dari player yang ada di top leaderboard. Ternyata agak susah, nggak bisa kalah terus. Tapi deck ini masih paling top kok. Jadi gua masih paling biasa pakai deck ini. Gua trofi gua bisa naik terus, masih tetap pakai deck ini ya. Oke, yang suka videonya jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Divini sign off.